Oke, okay, jom. Petang ini kita nak ulas tentang apa tujuan sebenar PRU15 mahu dipercepatkan oleh parti AMNO diketuai oleh Zahid Hamidi, Tok Mat dan Najib Tun Razak serta kluster mahu PRU15. Ah, hari ini kita nak gelar mereka sebagai kluster PRU15 bagi merujuk kepada mereka yang mahu pilihan raya ataupun kita paling senang sebut klaster pilihan raya. Ha, ada orang kata ada beberapa agenda tersembunyi yang sebenarnya kita mau tahu juga. Agenda tersembunyi mengapa klaster pilihan raya ini mahu sangat pilihan raya ini dipercepatkan. Tapi sebelum kita ulas tentang hal ini, jom kita dengar dulu trademark channel ini. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas, jangan tak ulas, ulas tanpa sempadan. Haha. <laughs> Baik, ada orang kata PRU15 makin dekat dengan adanya langkah-langkah-langkah demi langkah. Yang terkini kononnya ada langkah Sheraton dua perpuluhan kosong apabila beberapa orang menteri-menteri AMNO -menteri YBYB AMNO membuat sarapan pagi di sebuah hotel tapi mereka sudah buat penafian. Walau bagaimanapun, begitulah politik. Nafi, nafi, tak nafi, akhirnya jadi kebenaran. Yang peliknya kat Malaysia ini, kabar angin boleh jadi kabar yang menjadi realiti. Selalunya, apabila mereka katakan itu kabar angin, itulah yang akan jadi kebenaran. Kau tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan pemerhatian yang saya lakukan itu, yaitu, Kabar angin boleh jadi kabar benar kalau di Malaysia. Alright. Kita nak bincang pendapat Anda semua. Apa sebenarnya agenda tersembunyi yang dimahukan oleh klaster pilihan raya AMNO ini? Kenapa mereka benar-benar mahu sangat pilihan raya ini diadakan? Ada yang kata bahwa ini adalah desakan untuk menyelamatkan diri. Ada orang menyatakan ini adalah desakan untuk mensejahterakan rakyat. Nak menstabilkan politik Malaysia. Nah, kalau kamu setuju dengan perkara ke pertama tadi, nak menyelamatkan orang-orang tertentu, nak juga aku tahu siapa yang dimaksudkan. Orang-orang yang nak diselamatkan melalui PRU 15, apakah PRU 15 ini adalah peluru terakhir bagi mereka menyelamatkan diri? Ataupun ada seorang dalam channel saya mengatakan, PRU 15 jangan disangka menyelamatkan diri semata-mata, tapi juga mungkin boleh membinasakan kluster pilihan raya klaster pilihan raya maupun AMNO itu sendiri dan juga mungkin menjadi racun kepada Ismail Sabriakum sekiranya mereka kalah dalam PRU 15 tabab jangan kau sangka jangan sangka tiga kali menang di dalam PRN sudah boleh ada jaminan 100% menang 2 per 3 dalam parlimen Malaysia untuk barisan nasional itu menurut beliau mungkin itu juga jadi peluru hidup kepada Ismail Sabriakum dan juga AMNO itu sendiri Pilihan yang kedua yang mereka katakan adalah PRU diadakan untuk menstabilkan politik Malaysia. Pada pendapat kamu, bolehkah terima alasan ini, yaitu mahukan kestabilan politik melalui PRU-15? Pada pendapat saya, kalau tidak ada orang menjolok-jolok tabuan itu, kalau tidak ada menjolok-jolok tabuan di atas pokok itu, tidak mungkin. Tabuan itu akan menyerang, dan semua orang akan hidup senang. Semua orang akan hidup stabil di negara tercinta, Malaysia ini. Namun, kalau ada orang yang mau menjolok-jolok tabuan itu, satu dua ekor kata buan yang menyengat kita pasti akan bengkak badan kita dan kesakitan. Siapa yang menjolok-jolok sebenarnya, sehingga mahukan PRU, sehingga mahukan pembubaran parlimen, mahukan tukar perdana menteri, dan sebagainya. Apakah itu yang dikatakan stabil? Apakah hanya ada? Apakah hanya kalau UMNO, Barisan Nasional sudah menjadi kerajaan, barulah dikatakan stabil? Malaysia ini, selagi UMNO, Barisan Nasional tidak memimpin negara kita, selagi itu tidak stabil negara kita, apakah itu maknanya? Ah, kalau kamu bersetuju dengan maksud kedua pilihan raya itu, tujuan utama pilihan raya yang kedua diadakan itu, bolehlah tinggalkan ruangan di ruangan komen ini. Tapi pada pendapat saya, pada pendapat saya, negara kita sekarang perlu perlu kestabilan memang perlu kestabilan dan pada saat ini memang stabil sudah siapa kata tak stabil beri peluang kepada Ismail Sabri Yaakob perdana menteri Malaysia untuk terus mentadbir negara sekurang-kurangnya sampai 2023 nak nak nak, nak beri uh, nilai prestasi kepada seorang perdana menteri hanya memerintah 2 3 tahun 2 3 bulan 1 3 bulan 4 bulan 5 bulan 16 bulan 22 bulan nak beri macam mana prestasinya. Belum habis meeting pun dah dipecat. Ini kan pula nak berikan prestasi yang terbaik. Aku pun tak tahulah. Biasanya satu-satu period itu untuk mencapai kecemerlangan. Dia mengambil masa sekurang-kurangnya tiga tahun baru boleh dinilai. Aku pun pemimpin juga. Tapi bukanlah pemimpin parti politik. Selalunya aku melihat selepas tiga tahun baru boleh kelihatan hasilnya. Sebagai contoh seorang atlet itu, dia tidak boleh dinilai kehebatannya, kefitan, stamina hanya selepas dia berlatih 2 tahun. Biasanya selepas 3 tahun baru boleh dilihat kecemerlangan atau tidak cemerlangnya seorang atlet itu. Mungkin kamu kata atlet dengan politik tak sama, lebih kurang lah itu bilang orang sabar. Apa yang mau dinilai kalau baru dua bulan kan? Apa yang tak stabil kalau baru dua tiga bulan, dua tiga tahun? Bagilah sampai habis, itu penggal. Nak, sangat kuasa, tunggu sampai lima tahun. Ha, dan sebelum kita berpisahlah tentang isu kali ini, tinggalkan komen kamu dulu. Adakah kamu berpendapat sama dengan orang-orang yang mengatakan pilihan raya itu sebenarnya senjata untuk menyelamatkan diri ahli politik? Yang kedua adalah untuk mencari kestabilan di Malaysia. Tapi yang paling penting untuk aku nak cakap hari ini adalah cepat-cepatlah. Cepat-cepat luluskan rang undang-undang anti lompat parti karena terkini di Sabah dua orang ahli DAP, ADUN DAP. Ini bukan ahli ini ADUN DAP lompat parti masuk menyertai warisan. Ini satu perkara yang kita lihat makin hari tidak terkawal. Ah, bila sudah tidak selari, sudah tidak sehaluan lompat parti Bila sudah tidak nampak haluan-haluan, haluannya dan haluannya parti lama, lompat, parti, ke lompat uh, parti yang mungkin disukai mereka. Jadi, pada pendapat saya, cepat-cepatlah, cepat-cepatlah, gubal dan laksanakan rang undang-undang anti lompat parti supaya semua ahli politik, adun ke ahli parlimen ke, terkawal dengan secepat mungkin, menjadi lompat-lompat dan lompat. Rakyat sebenarnya hilang. Kelesuan hilang minat untuk memilih, hilang minat untuk PRU, hilang minat untuk mengundi. Anak tahu kenapa, bukan karena kami tak suka mengundi, tapi lesu dengan perbuatan-perbuatan hianat, jahanam, katak-katak si, katak lompat ini. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya, sila tinggalkan komen Anda tentang rang undang-undang anti lompat parti ini sehingga dilaksanakan rang undang-undang lompat parti ini barulah aku jamin Malaysia ini stabil selagi tiada ar ariu ar anti lompat parti selagi itu tak akan jam ta ada jaminan kita akan stabil di Malaysia sekian dulu untuk kali ini bongkar jangan tak bongkar bongkar sampai terlunde ulasan tanpa sempadan kita jumpa lagi bye bye ciao ciao ciao